Hello sup guys, welcome to back my channel. Kita buat seperti ini ya. Kita bersihin dulu karena sangat kotor guys. Rencana sih aku ingin ganti ini casingnya komputer ini, tapi aku belum membeli ya. Ini masih VGA yang lama ya. Ini adalah VGA GT220. Aku beli dulu, belum ngerti tentang VGA ya. Kata yang punya tokonya, ini sudah bagus ini untuk bermain game ya, seperti game apa itu loh, GTA San Andreas gitu. Dan sekarang kita akan memasang aja ya di sini. Di sini ada ini soket AC-nya ya, kabel AC atau kabel PLN. Ini adalah saklarnya. Ini nanti bisa kita matiin dan hidupin ya. Oke, langsung kita pasang aja ya. Di sini ini adalah tempatnya untuk ini kita memasang ini ya. Oke, ini kita yang ada fan-nya ini menghadap ke bawah ya, jangan sampai dibalik nanti bahaya nanti karena anginnya tidak bisa keluar. Oke, seperti ini ya. Jadi ini yang atas itu menghadap ke bawah. Seperti ini ya guys. Ini langsung kita pasang aja ya di sini untuk bautnya. Oke, baut sudah kita pasang ya. Dan sekarang kita akan coba untuk memasang ini ya. Ini
tempatnya ada di sini ya, sini ini kan ada apa, ini ada kancingannya di sini, ini kita arahkan ke sini ya, jangan sampai terbalik ya. Ini harus dipaskan semua kakinya, jangan sampai salah. Oke. Setelah itu kita akan mencari pin yang 4. Ini kan ada ini pin 4. Cari soket yang 4 pin ya, seperti ini. Ini kita pasang di sini ya. Ya, seperti itu. Untuk soket VGA ini, karena VGA aku ini model lama, dia tidak membutuhkan soket ini, guys. Jadi tidak apa-apa. Nanti mungkin akan aku update aja VGA ini dengan yang terbaru. Ya enggak terbaru sih. Pokoknya yang atasnya ini. Aku punya rencana sih beli VGA yang merek Galax GT730 yang RAM DDR5 1 GB. Mungkin itu sudah cukup ya, dengan harga sekitar 700-an. Dan sekarang kita akan memasang ini ya. Untuk kabel-kabel ini kita pasang. Ini kita pasang di hard disk. Ya, di sini. Dan yang satunya lagi di hard disk satunya ya, di sini. Ya, ini sudah terpasang dengan rapih dan tidak bergoyang lagi ya. Untuk CD roomnya tidak kita pasang dulu ya. Ini DVD room aku menggunakan menggunakan kabel ATA, jadi kabelnya seperti ini, tidak menggunakan kabel SATA seperti ini. Oke, tidak apa-apa, mungkin suatu saat nanti akan aku belikan yang baru. Ini kita pasang ya kabel SATA-nya di sini. Sip, ini kita sudah selesai ya guys untuk memasangnya kembali semuanya nih ya, seperti tadi. Oke sob guys, karena kita sudah selesai untuk memasang power supply ini, dan kita saatnya akan mencobanya ya. Akan aku coba dulu apakah kita sudah berhasil apa belum. Oke, saatnya kita akan mencobanya ya. Pertama kita akan colokin ini dulu jack AC-nya, setelah itu dicolokin ke listriknya. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk sudutkan ini rakarnya. Oke, lalu rakar di depan sini, di depan sini ya. Oke, kita akan coba untuk hidupkan. Oke, dan nyala guys. Tunggu segini dulu ya, nanti akan aku coba untuk hidupkan ke monitor. Oke guys. Oke sob guys, sekarang kita akan mencobanya aja ya. Oke, kita langsung hidupkan aja ya di sini. Oke, dia sudah menyala ya guys. Dan kita akan melihat dulu layarnya. Oke, dia sudah ada. Oke guys, kita sudah berhasil ya. Tadi layarnya sudah menyala. Oke, kita klik enter ini. Oke sob guys, kita sudah berhasil ini untuk ganti power supply nya ya. Dan hasilnya sudah cukup memuaskan. Oke sob guys, mungkin cukup segini aja ya. Tutorial.